Sobat Buka Box, kita berjumpa lagi hari ini. Terima kasih yang kemarin sudah like dan subscribe. Yang belum, tolong dibantu like dan subscribe-nya ya. Oke, hari ini kita kedatangan sebuah paket. Pengirimnya dari Blibli ya. Isinya apa? Kita lihat nanti ya. Ini boxnya sudah penyok-penyok ya ini ya. Bisa dilihat. Boxnya penyok agak parah ya ini ya. Nah ini, terutama bagian sini ini parah. Untuk yang bawahnya sih nggak apa-apa. Dan bagian atas penyok parah. Semoga isinya nggak apa-apa ya. Kita buka isinya apa. Oke. Isinya ini di bubble ya ini ya. Di bubble barangnya. Kita buka bubble-nya dulu. Ya, ini sebuah Galaxy Tab A9 Plus 5G ya. Galaxy Tab A9 Plus 5G. Ini saya dapat harganya Rp3.942.550 ya. Saya dapat nggak ada 4 juta, murah karena ada promo-promo ya. Nih, barangnya masih segel baru. Ini ada 5G-nya ya, bagus ya. Jadi bisa diisi kartu fisik ya. Kalau kalian beli mau yang eSIM itu ada yang tipe S9 FE atau S9 itu bisa pakai eSIM sama fisik. Oke, ini ada segelnya. Ini juga segel ya. Ini 8GB 128 ya. Saya beli yang warna navy. Oke. Terus belakangnya ini tulisan apa lagi ya? Oh, ini postal code sama barcode ini ya. Dibuat PT Samsung ya. PT Samsung Cikarang Bekasi. Dibuat di Indonesia. Oke. Boxnya kecil sekali ya dibanding yang waktu kita buka Xiaomi Tab itu waktu itu. Ini Samsung kecil sekali. Kita buka langsung. Plastiknya udah dibuka. Kita buka segelnya ya. Oke, segel sudah kebuka. Kita, oh ya, ini saya cuma unboxing aja ya. Untuk spek lengkap dan pengetesan kalian bisa lihat di channel lain ya. Boxnya ya tadi gitu, dan atasnya ini cuma tulisan Samsung. Oke. Ini tabnya, tipis ya. Kita keluarin dulu. Ada stiker, terus ini ada. Oh, ini dapat kabel. Kabelnya USB Type-C ke Type-C ya ini ya, Type-C ke Type-C. Terus dapat buku manual. Buku manualnya, biasanya nggak pernah dibaca sih kalau ini ya, kalau di HP ya jarang ya. Garansinya 1 tahun ya, jasa perbaikan dan lain-lain ini ya. Ini pusat pelayanannya, kalian bisa lihat juga. Banyak kalau Samsung lengkap ya. Banyak sekali. Ini kartu garansinya juga. Jangan hilang. Terus ini dapat SIM card ejector ya. Oh ya, ini satu itu ada SIM card sama ada bisa micro SD juga. Jadi ini tabletnya bisa ditambahin memorinya kalau 128 kurang. Ini ada seperti kain ini di sini. Bukanya gimana ya? Oh, ini. Oh, kok nggak bisa? Bukanya, oh, dari sini. Di sini. Ini lemnya di sini. Kita buka, kita lepas.
Oke, di sini ada tulisannya S kecil ya ini ya. SM kelihatan enggak? Silau ya ini ya. Ini SM X216P komputer tablet. Itu tegangan listrik 1240 frekuensi dibuat Indonesia. Oke. Ini barangnya ini ya kayak plastik ya. Plastik atau metal ya? Mungkin feel-nya kayak plastik sih, cuma nggak tahu ini plastik atau metal. Di sini ada garis di sini, tulisannya Samsung, kameranya di sini. Untuk kamera depan di bagian tengah ya di sini, bagus. Dia ada tombol 2, di sini ada mikrofon mungkin ya. Terus di atasnya ada speakernya 2, di bawah juga ada speaker 2, type C dan mikrofon. Di samping ini ada ini mungkin bisa disambung dengan keyboard, cuma nggak ada aksesoris keyboardnya ya. Terusnya ada slotnya juga, kita lihat slotnya ya, coba ya. Kita lihat slotnya. Oh ya, ini masih ada jack 3,5 ya. Ini keren sekali ada jack 3,5-nya. Oke, ini slotnya. Dia bisa langsung micro SD sama SIM card-nya jadi satu ya. Dua tempat ya. Jadi enggak hybrid ya, dia bagus. Bisa kita tambahin micro SD sama SIM card. SIM card-nya udah support 5G. Biasanya kan tap-tap masih 4G ya, ini udah 5G. Kita coba nyalakan ya. Nyalakannya tadi dari sini, tombol ini ya. Semoga berfungsi. Ya, nyala. Nyala ya, bagus. Ini yang saya suka ini, kok ringan sekali ya, enak ya ini ya. Layarnya besar, 11 inci ya. Speknya juga lumayan, 8128 ya. Walaupun nggak setinggi spek Mi Pad, tapi ini lumayan juga. Harganya 4 jutaan. Nyala. Oke. Mungkin cukup sekian unboxing Galaxy Tab A9 Plus ini ya. Kalau kalian mau pengetesan-pengetesan lain sih, bisa sampaikan di komen. Atau kalian bisa cek yang review-review yang bisa pengetesan juga ya. Oke. Sekian unboxing kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe ya. Dadah.